أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati saudara pembimbing rancangan Ustaz Mahdi Syahrudin dan juga tak lupa tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Ta'ala, sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam tafsir Al-Quran dalam surah Al-Ankabut, yang mana tuan-tuan dalam siri yang lalu kita dah bincang ayat yang ke-11 iaitu firman Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. Allah Ta'ala telah menyatakan dan Allah pasti mengetahui akan orang yang beriman dan mengetahui pula orang yang munafik. Dan kita telah bincang tentang ayat ke-11 pada siri yang lalu. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bahawa Allah akan menguji hambanya. Ujian itu datang dalam pelbagai, contohnya dengan pelbagai kesulitan, kesusahan. Itu antara ujian yang Allah Ta'ala berikan. Dengan tujuan apa? Agar dapat dibezakan mana orang yang mempunyai iman yang benar dan mana orang yang munafik, yang hanya bermuka-muka, ataupun orang yang kita kata yang berpura-pura. Dan di situ dapat membezakan mana orang yang benar-benar taat kepada Allah Ta'ala dalam segala perkara, sanggup menghadapi ujian, dugaan, dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sabar dengan kesusahan, penderitaan dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala sudah tentu akan memberi pahala yang besar kepada orang yang bersabar, kerana sentiasa kembali merujuk, menyerahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi sesiapa yang menderhakai Allah Ta'ala dengan melakukan maksiat semasa menerima ujian yang berat, ketika mana menghadapi kesusahan yang mereka itu tidak dapat bersabar, mereka inilah sebenarnya biasanya golongan munafik, golongan yang kita kata yang sukar untuk menerima ujian sebab mereka tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu mereka akan mendapat pembalasan yang setimpal daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita tengok orang munafik ini, iaitu orang yang mula-mula saja dia mengaku dia beriman kepada Allah dan dia mengaku pula dengan mulutnya saja, tetapi apabila dia menghadapi ujian, dugaan, cubaan, fitnah di dunia ini, maka dia tidak mempertahankan agama Allah. Maknanya dia anggap bahawa segala ujian itu merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya dia peroleh, lalu dia tidak menerimanya. Kerana dia tidak benar-benar beriman kepada Allah. Sebab kalau orang itu benar-benar beriman, dia percaya kepada Allah, dia yakin kepada Rasulullah, dan dia pun menyatakan mana kami beriman pada Allah, maka sudah tentu dia akan bersabar apabila menghadapi sebarang perkara-perkara susah, ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Dan ia tidak menganggap itu satu pembalasan, satu seksa daripada Allah. Tidak, sebab setiap apa yang berlaku itu merupakan satu ujian yang perlu kepada bersabar. Tetapi orang munafik tidak, mereka bukan bersikap sedemikian, mereka tidak benar-benar beriman. Sebab itu kalaulah ujian yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai satu seksaan. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, ada ulama tafsir menyatakan dia kata manusia itu dalam perkara agama ni ada tiga macam, sebagaimana yang dinukilkan juga dalam kitab Abrul Athir. Dia kata bagaimana manusia itu dalam perkara agama ada tiga macam. Yang pertama, orang mukmin yang baik kepercayaan dan amalannya, zahir dan batin, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang terang-terang menolak agama dan mengingkarinya, iaitu orang yang kafir, zahir dan batin. Dan yang ketiga, orang yang zahirnya beriman tapi batinnya kufur, iaitu inilah namanya orang munafik. Dan sebenarnya orang munafik ni lebih dahsyat lagi, lebih susah, lebih susah untuk kita kenal, dan keadaannya lebih teruk lagi. Sebab apa? Sebab kalau orang kafir itu kita kenal, manusia ni kalau beriman, berimanlah jelas. Kalau kafir, jelas juga. Tapi munafik ni tak jelas. Itu perkara-perkara yang berlaku. Maka dengan sebab itu, ujian-ujian itulah yang akan menentukan seseorang itu beriman dengan sesungguhnya ataupun tidak. Sebagaimana dalam surah Muhammad, dalam ayat 31,
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Yang bermaksud dan sesungguhnya kami, yakni Allah, pasti menguji kamu sehingga kami mengetahui siapa di antara kamu yang benar-benar berjuang dan berhati teguh, dan kami hendak menguji perkhabaran kamu. Dan begitu juga pada ayat 179 surah Ali Imran, ma kana Allahu liyadhal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Tiadalah Allah membiarkan orang-orang mukmin berkeadaan seperti kamu, wahai orang munafik, sehingga dibezakan orang yang jahat dari yang baik. Baik, itulah perbincangan-perbincangan yang telah kita bincang pada siri yang lalu. Dan insyaAllah pada kali ini kita nak masuk perbincangan seterusnya, iaitu bermula ayat 12. Ayat 12 dan ayat 13 dalam surah Al-Ankabut. Itu firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan orang kafir itu telah berkata kepada orang mukmin, ikutlah jalan kami dan kami akan memikul kesalahan kamu, sedangkan mereka sedikit pun tidak dapat memikul kesalahan mereka itu, sesungguhnya mereka memang pendusta. Dan ayat ke-13 kita sambung sikit lagi sebelum kita bincang satu-satu. Allah Taala kata, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'athqalihim wala yusalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Sekolah Azim itu ayat 13. Sebab ayat 12, 13 itu saling kait-mengait di antara satu sama lain. Ayat 13 maksudnya, dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban dosa mereka dan beban-beban dosa orang yang mereka sesatkan bersama-sama dengan beban-beban dosa mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang apa yang mereka pernah ada-adakan secara dusta itu. Baik, tuan-tuan, ringkasannya, kalau sebelum kita meneliti ayat ini, sebagaimana juga disebut dalam tafsir Al-Marari, dalam ayat-ayat yang terdahulu kita telah bincang sebelum ini, dijelaskan bahawa orang kafir yang memaksa kaum mukmin agar murtad dengan cara menzalimi dan mengancam mereka. Seterusnya, dalam ayat-ayat ini, bermula ayat 12 ini, dijelaskan bahawa satu ketika orang kafir ini, mereka menyuruh orang beriman dengan taktik yang halus. Seperti mereka berkata, ikutlah kami, nanti kami akan menanggung semua taungan dosa kamu. Kemudian orang mukmin menolaknya dengan membidas bahawa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain pada hari kiamat kelak. Maka dijelaskan, orang yang menyesatkan orang lain, sebenarnya mereka akan menerima dua balasan. Iaitu yang pertama, balasan kerana menyesatkan diri sendiri, dan yang kedua, balasan akibat tindakan mereka yang nak menyesatkan orang lain. Maka dengan sebab itu Mujahid mengatakan ayat ini diturunkan berkaitan ataupun berkaitan dengan orang kafir Quraisy yang pernah berkata kepada orang mukmin, apa dia berkata? Kita tidak akan dibangkitkan dari kubur, oleh itu ikutlah kami, jika kamu berdosa sudah pasti kami akan menanggungnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka ini antara kata-kata pujukan daripada golongan musyrikin. Kata Syekh Syarawi dalam kitab tafsir beliau, beliau kata ini merupakan satu cara, satu bentuk daripada bentuk-bentuk yang dilakukan oleh orang musyrikin untuk melakukan kezaliman, penganiayaan terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah bentuk-bentuk ini ataupun mereka menggunakan cara untuk mengajak untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu mereka menyatakan, wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu, berkatalah orang kafir kepada orang beriman, ittabi'u sabilana, ikutlah jalan kami, wal nahmil khatayakum, kami akan tanggung kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kamu. Maknanya, kamu buat apa pun kami yang bertanggungjawab. Kalaulah kamu ada dosa, kami akan tanggung dosa itu. Jadi tuan-tuan, di sini kita lihat bagaimana kebodohan golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendiri pun tak selamat, macam mana dia nak tanggung dosa orang lain ketika mana bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, ini satu perkara yang kita kata tidak munasabahlah yang dilakukan oleh mereka. Sebab itu ayat ini nak menyatakan bagaimana orang kafir Quraisy itu, mereka dalam usaha memujuk itu, mereka buat pelbagai cara. Kekerasan mereka buat dah, kezaliman mereka buat dah.
Macam Nabi sendiri, kalau kita tengok, mereka buat macam-macam. Kekerasan tak boleh, kezaliman tak boleh. Akhirnya mereka juga menggunakan unsur diplomatik. Ha, sebab tu kadang-kadang musuh ni, kalau kita lihat mereka buat baik dengan musuh, bukan bermakna mereka sudah jadi baik. Kena hati-hati juga. Ada yang baik sungguh, ada yang kadang-kadang dia punya cara untuk mendekati ataupun cara untuk menyelewengkan orang yang beriman tersebut. Macam Nabi sendiri pernah berhadapan dengan pelbagai situasi. Kita baca dalam sirah Nabi, contohnya sirah Ibnu Hisham ataupun Al-Fiqh Sirah An-Nabawiyah oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menyatakan bagaimana golongan musyrikin ni setelah mereka buat secara kezaliman mereka tak boleh, ataupun penganiayaan mereka tak boleh, maka mereka juga cuba dengan pujukan. Contohnya Nabi SAW, mereka tawarkan kepada Nabi dengan harta, dengan takhta, dengan wanita, pelbagai tawaran-tawaran yang hari ini orang sebut sebagai tiga ta, yang merupakan satu cabaran yang sangat besar. Takhta, wanita dan juga harta. Tetapi Nabi SAW begitu tegas, walaupun mereka pujuk ke apakah, sebab Nabi datang diutuskan oleh Allah Ta'ala, bukan nak mendapat perkara-perkara tersebut. Bahkan kalau Nabi nak, Allah boleh bagi semua sekali apa yang Nabi nak. Tetapi Nabi datang membawa kepada kebenaran, satu manhaj Al-Islam yang membawa kepada kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu kata Nabi, فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّهُ عَلَيَّ أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللَّهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Kalau kamu terima apa yang aku bawa ini, aku sampaikan kepada kamu ini, maka kamu bernasib baik di dunia dan juga di akhirat. Tetapi kalau kamu menolak, kamu tak terima, maka aku bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Taala, sehinggalah Allah Taala menghukumkan di antara kita, Allah Taala memberi satu penyelesaian di antara kita. Tentuan yang dirahmati Allah. Maka dengan sebab itulah ini juga dilakukan, taktik ini dilakukan oleh golongan musyrikin kepada orang beriman. Maka pujuk, kembalilah kepada agama kamu yang asal, ikutlah cara kami, kami akan menanggung dosa kamu, biar kamu tak dosa, kami akan tanggung kalau kamu anggap itu sebagai satu dosa. Jadi mereka kata ittabi'u sabilana, itu ikutlah jalan kami, iaitu maksud dia apa? Kata Syekh Tantawi dan juga disebut juga oleh dalam tafsir Al-Baghawi, menyatakan maksud ikutlah jalan kami itu, ittabi'u sabilana itu, maksudnya adalah jalan-jalan para datuk nenek moyang mereka. Dan berkata Mujahid, inilah perkataan golongan kufar Mekah kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan berkata Al-Kalbi dan juga Muqatil, dia kata perkataan ini disebut oleh Abu Sufyan kepada orang yang beriman di kalangan golongan Quraisy, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, yang mana mereka mengatakan ittabi'u sabilana, ikutlah jalan kami. Jalan kami itu berujuk kepada agama mereka, pegangan mereka atau pegangan datuk nenek moyang mereka, iaitu ibadat sembah berhala dan ibadat yang melibatkan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka menyatakan bagaimana wal nahmil khatayakum, mereka nak jadi penjamin Allah, mereka akan menanggung segala dosa. Kalaulah berdosa, maka kami akan tanggung. Sebab apa mereka kata macam tu, tuan-tuan? Sebab mereka sebenarnya tidak beriman dengan hari akhirat. Maka mereka anggap bahawa lepas mati habis macam tu je. Ha, jadi dengan perkataan itu mereka cuba pujuk-pujuk, kamu nak gaduh apa? Ha, kalau kamu dosa, kamu anggap sebagai dosa, tak apa, kami akan tanggung. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَيْهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Padahal mereka tidak akan dapat menanggung kesalahan orang yang bersalah itu sedikit pun. Bahkan sesungguhnya mereka itu golongan yang berdusta. Ha, jadi Allah Ta'ala menceritakan, menyatakan bahawa sesungguhnya mereka tak akan dapat menanggung beban dosa kaum yang telah beriman pada hari kiamat kelak, kerana disebabkan tidak ada seorang pun yang dapat menanggung dosa orang lain. Dan ini ditegaskan juga melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Dan jika seseorang yang berat tanggungannya dengan dosa memanggil orang lain untuk menolong memikul sama bebanan itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun daripadanya, walau orang meminta pertolongan itu daripada kerabatnya sendiri. Ha, itu maknanya jelas tak boleh. Dan dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 ayat 10 hingga 11, kata Allah, wala yas'alu hamimun hamima,
yubassarunahum. Dan sahabat Karib tidak bertanyakan hal sahabat Karibnya kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaannya sendiri, padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain. Maknanya mereka dalam keadaan yang kita kata nak tanggung dosa orang lain macam mana, dia orang sendiri pun ada masalah yang masing-masing sibuk dengan dosa masing-masing. Dan sesungguhnya ujung ayat dalam ayat ke-12 itu innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka adalah berdusta. Syekh Az-Zamakhsyari dalam kitab Kasyaf menyatakan dia membawa kita kata situasi kita dapat melihat sekelompok orang yang mengaku Islam tapi masih mengamalkan tradisi golongan musyrik, iaitu apabila hendak memberi dorongan kepada kawannya supaya melakukan dosa, mereka pun berkata, tak apalah buatlah, aku akan tanggung dosanya. Ramai orang yang jahil terpedaya dengan jaminan kata-kata itu. Jadi ini juga berlaku tuan-tuan dalam masyarakat hari ini, juga ada yang menyatakan, alah tak apalah buatlah sikit-sikit, tak apalah buat dosa nanti bertobatlah, ataupun tak apalah yang risau aku tanggunglah. Jadi dicuba memberi keyakinan ataupun memberi satu kita kata ketenangan seolah-olah dosa itu tidak ada masalah, syirik itu tidak masalah. Sedangkan ini satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak lagi perbincangan kita insya-Allah kita akan sambung pada seri akan datang. Sekali itu dulu untuk kali ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.